Kehidupan di zaman sekarang memang semakin susah. Dunia bisnis, baik perdagangan dan pekerjaan yang lain, harus memiliki kemampuan tersendiri. Seperti halnya di sebuah komunitas di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Aktivitas bisnis jual-beli di pasar semakin meningkat. Di sisi lain, pekerjaan semakin sulit. Tapi apakah kita harus menyerah? Tentu tidak. Salah satu warga yang tinggal di kelurahan belakang Pondok Kota Bengkulu yaitu Ibu Kasma. Pekerjaan kesehariannya adalah sebagai penjual jasa, yaitu pengupas bawang di Pasar Minggu Kota Bengkulu. Sosok Ibu Kasma yang sudah tua dan tinggal bersama anak serta cucu di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Ibu Kasma berasal dari Sumatera Selatan dan pindah ke Kota Bengkulu bersama anaknya untuk merubah nasib dan mencoba untuk berjuang hidup sebagai penjual jasa pengupas bawang di Pasar Minggu. Ibu hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, Nenek. Ya. Ibu Kasma yang berasal dari Sumatera Selatan ini setiap hari berjalan kaki sekitar 10 menit menuju ke Pasar Minggu dari rumahnya yang disewa bersama anak dan cucu tercinta. Sambil berjalan, Ibu Kasma berharap semoga ada pekerjaan hari ini untuk membeli kebutuhan hidupnya. Kehidupan zaman sekarang bagi Ibu Kasma harus dijalani dengan penuh perjuangan. Mengingat pekerjaan semakin susah, kebutuhan semakin meningkat. Setelah sampai di pasar, Ibu Kasma menawarkan jasanya sebagai pengupas bawang dari toko ke toko. Mas, apa lagi? Itu ada di 1.000, Bu. Assalamualaikum. Ada kerja, Pak? Ada. Apa kerja? Bersihkan bawang dah, Ibu. Bersihkan bawang dah. Bersihkanlah. Yo. Ada kerja hari ko, ya? Yo, yo. Mana bawangnya, Bu? Itu ada bawangnya, bawah. Yo. Ambil bawang. Sosok Ibu Kasma yang sudah tua, tapi beliau selalu semangat dan mencintai pekerjaan yang dijalaninya saat ini. Dia sadar bahwa hanya pekerjaan inilah yang bisa dia kerjakan. Satu persatu, bawang dia kupas dengan menggunakan pisau kecil. Menjadi pengupas bawang itulah pekerjaan yang bisa dikerjakan Ibu Kasma. Pekerjaan ini sudah lama ia kerjakan selama tinggal di Kota Bengkulu, lebih kurang 8 tahun. Dari hasil mengupas bawang inilah dia bisa menghidupi anak dan membayar sewa rumah. Setelah selesai mengupas bawang, Ibu Kasma diberi upah per kilo dengan upah 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilonya. Go upah bersih bawang ariko ya, Bu. Yo. Kami kok sangat terbantu, kayak yang menolong telah membersihkan bawang kok kan. Kalau tidak ada mereka, cak mana? Nah, bawang-bawang kok kan, kalau kami kan tidak bisa membersihkan. Jadi dengan tenaga kerja yang membersihkan kok, jadi cukup terbantu membersihkan bawang merah, bawang putih. Jadi kita sama-sama berbagi rezeki, tidak, Pak? Nah, itu aja.